Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillahi wa ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Surau As-Sakinah, seterusnya hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita dapat bertemu sekali lagi di dalam sesi tazkirah Jumaat pada minggu ini bersama dengan saya. Dan pada masa kesuntukan yang hanya tinggal lebih kurang dalam 15 minit sahaja lagi, disebabkan kita punya waktu zuhur masuk awal, mujurlah waktu zuhur ni tak dilewatkan 8 minit lagi seperti waktu subuh pada sebahagian tempat. Tuan-tuan semua yang dirahmati Allah, saya pada tengah hari ini suka ingin menceritakan berkaitan dengan hukum hakam khutbah, yang mana hukum hakam khutbah ini banyak, tetapi saya nak ceritakan perkara yang penting yang berkaitan dengan hukum hakam khutbah dalam dua poin sahaja, kerana masa kita ini agak terbatas dan terhad. Yang pertama, ada dua larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya semasa khutbah sedang berlangsung. Larangan yang pertamanya melibatkan perbuatan anggota badan, dan larangan yang kedua melibatkan ucapan lisan, yakni ucapan lidah dalam kurungan perkataan yang kita tuturkan. Hakikatnya semasa khatib sedang berkhutbah, dua perbuatan anggota badan dan perbuatan lidah ini dilarang. Dan larangan ini, kalau siapa sahaja yang mempelajari ilmu usul fiqah, dia akan tahu yang mana larangan di dalam Quran dan juga hadis, implikasinya dua. Kalau tak haram, makruh. Itulah dianya dua implikasi daripada sesuatu larangan. Dan larangan kepada perbuatan anggota badan dan ucapan lidah ini, kedua-duanya diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil contoh yang pertama, larangan berkaitan dengan perbuatan anggota badan semasa khutbah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda menyebutkan man massal hasa faqad lagha. Sesiapa yang bermain-main dengan batu-batu kecil, sesungguhnya dia telah lagha sekiranya dia lakukan perbuatan ini ketika khutbah sedang berlangsung. Apa maksud perkataan ini? Bermain-main batu adalah satu perbuatan yang menafikan dia dengar khutbah Jumaat. Yakni menafikan fokus dan tumpuan dia kepada khutbah. Jadi perbuatan bermain-main batu itu ditegah ketika mana khutbah Jumaat sedang berlangsung. Para ulama, mujurlah ulama kita ini, mereka tak bersifat seperti sifat pembaris, yang mana pembaris ni dia lurus. Ulama tak kata yang haram hanya main batu, tapi ulama simpulkan dan buat satu kenyataan, semua perbuatan-perbuatan ketika khutbah dijalankan yang mana perbuatan itu menafikan fokus dan tumpuan kita kepada khutbah, termasuk dalam perbuatan lagha. Jadi kalau tuan-tuan contoh dengar khutbah atau duduk berada ketika khutbah sedang berlangsung, maka tuan-tuan buat contohnya kira biji tasbih. Orang tengah khutbah, dia subhanallah, 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 subhanallah. Yang ini lagha. Dia termasuk dalam larangan man massal hasa faqad lagha. Semasa orang sedang berkhutbah, kita kena dengar khutbah. Bukan waktu itu sibuk berzikir, bukan waktu itu sibuk kira biji tasbih. Jadi semasa orang khutbah, fokus, dengar dan teliti.
Dan yang contoh-contoh lain adalah perbuatan-perbuatan yang tak melibatkan ucapan lidah, iaitu perbuatan anggota badan, tetapi perbuatan itu melalaikan dia daripada mendengar khutbah. Contoh lagi, semasa khatib sedang berkhutbah, maka dia main telefon. Main telefon ni banyak perkara. Dia update status, sekarang sedang dengar khutbah. Ataupun dia tulis di Twitter, sekarang ini sedang mendengar khutbah. Yang ini walaupun dia nak cerita yang dia buat dengar khutbah, ataupun nak sharekan khutbah tajuk apa dalam Facebook, dalam Twitter, like, comment, share, semuanya dalam media sosial, tetapi selama khutbah sedang berlangsung, perbuatan itu menyebabkan dia menjadi lagha. Ini tak termasuk perbuatan-perbuatan lain yang menafikan dia dengar khutbah, seperti tidur ketika khatib sedang berkhutbah, main handphone, telefon bimbit, apa nama, kira biji tasbih ketika khatib sedang berkhutbah. Dan atas nas inilah pihak jawatan kuasa perundingan hukum syarak wilayah persekutuan yang dipengerusikan oleh Sahibus Samahah Mufti Wilayah memutuskan larangan pengagihan tabung kutipan ketika khutbah sedang berjalan. Dan ini kita telah wartakan serta kita telah berikan panduan kepada pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan supaya dimaklumkan kepada seluruh masjid-masjid di tiga wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan, bahawasanya sekiranya khutbah sedang berjalan, tak perlu diagihkan tabung kutipan Jumaat itu. Tetapi kalau nak diagihkan selama mana khutbah belum didirikan. Contoh, in between antara azan dan khutbah, biasa orang buat salat sunat. Buat salat sunat selepas daripada itu, maka masing-masing main peranan daripada hujung ke hujung, sebab ramai jemaah ada surau berhajat kepada kutipan tabung, waktu itu masa yang terbaik. Implikasi kerana apabila ia dibuat ketika khutbah berjalan, orang lari fokus. Kalau di sebahagian tempat, ada sebahagian kanak-kanak yang berdiri kutip jalan satu-satu tempat. Bila budak-budak ni berjalan, mata kita dah tak fokus kepada khatib, telinga pun sama, fokus kepada budak ini. Tengoklah budak ni baju lusuh, cuba kita nak imagine umur budak ni berapa pula. Jadi benda-benda ini mengganggu fokus kita mendengar khutbah. Kerana itulah, kerana hadis man massal hasa faqad lagha, siapa yang main batu maka dia telah lagha. Maka semua perbuatan yang menghalang kita ini daripada mendengar khutbah dan fokus, perbuatan itu menjadikan seseorang itu sebagai lagha. Tetapi ada setengah perbuatan yang tak termasuk dalam perbuatan dianggap sebagai lagha. Seperti contoh apa? Kalau seseorang itu dia mendengar khutbah, kemudian dia picit-picit bau dia, ini perbuatan anggota badan ke perbuatan lidah? Mana ada orang picit bau guna lidah? Jadi kita katakan ni perbuatan anggota badan. Bila dia picit-picit bau, cuba kita tengok, picit tangan, picit bau, picit kepala, picit dahi, tujuan dia untuk apa? Kalau tujuan dia untuk mengelakkan dia dari tidur, untuk menjadikan dia fokus dengan khutbah, maka perbuatan begini dibenarkan oleh syarak. Dalam hadis menyebut seseorang yang berada dalam khutbah tetapi bila dia mengantuk, maka dia disunatkan untuk berpindah tempat duduk. Boleh jadi dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi sekarang boleh buat gitu. Biasanya dah penuh dah saf. Bila dah penuh saf, tiba-tiba datang kepada kita sebelah nak menyempit. Awak kenapa pula? Saya dah duduk sini lama lagi. Nampak? Walaupun sebab masyarakat kita dah tak biasa, walaupun ada hadis, tapi kalau begitu tak apa. Stay sahaja tempat mana kita datang pada awal, tapi kita nak hilangkan mengantuk dengan cara buat-buat seperti itu tadi. Jangan tasbih, jangan zikir ketika orang sedang khutbah. Yang ini menafikan fokus mendengar khutbah. Yang kedua, sebab saya ada terkejar dengan masa sedikit. Yang kedua tadi saya kata antara yang dilarang juga adalah ucapan lidah, yakni perbuatan lisan. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berkata salah seorang kamu kepada sahabatnya,
إذا قال أحدكم لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. Kalaulah salah seorang kamu berkata kepada kawan dia, diamlah kamu ketika khutbah sedang berjalan. Yang ini, maka kata Nabi SAW, faqad laghaut. Tuan-tuan, diamlah ni nak tegur orang. Orang bising, dia kata diamlah ketika, diamlah kamu sebab khatib sekarang sedang khutbah. Ucapan tegur ini dianggap dalam bahasa Arab, dipanggil termasuk dalam part of amar ma'ruf nahi mungkar. Nak ajak orang buat baik dan cegah orang daripada buat benda yang dilarang. Bayangkan dalam kes ni, bila dia kata diamlah kamu kepada saudara dia, kawan sebelah dia yang bising, bila dia sebut diamlah, yang mana itu terkategori dalam perbuatan nahi mungkar, mencegah kemungkaran yang berlaku, yang itu pun Nabi kata larang. Maknanya perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar ketika khutbah sedang berjalan, maka yang ini pun dianggap sebagai larak. Apatah lagi bila orang khutbah, kita sibuk baca Quran. Baca Quran pun tak boleh ketika khutbah sedang berjalan. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi kata makruh. Yang ini dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dah kalau baca Quran, yang mana Quran ni kalam siapa tuan-tuan? Kalamullah. Ucapan Allah pun tidak dibenarkan dibaca ketika khutbah berjalan. Dah kenapa yang kita sembang lagi? Takkan sembang kita lagi bernilai daripada kalam Allah? Jadi nampak, sebab itu kita katakan dalam perbahasan ini, ucapan-ucapan lidah, baca Quran, zikrullah, subhanallah, 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 kira biji tasbih, apa sahaja perbuatan, main telefon bimbit, media sosial, update status dan khutbah, dan kita katakan apa sahaja contoh perbuatan, tidur ke seumpamanya, maka yang ini menjadikan seseorang itu sebagai lara. Apa maksud lara tuan-tuan yang dirahmati Allah? Yang dimaksudkan dengan lara itu, para ulama bahagi kepada dua maksud yang utama. Yang pertama, lara membawa erti pahala amalan dia itu terhapus. Bila pahala amalan terhapus, maknanya implikasinya perbuatan itu sia-sia. Itu lara, sia-sia. Jadi kita datang, macam contoh naik kereta, sesak-sesak jalan raya, jalan jam, traffic light, sekian, sampailah. Datang sahaja dalam khutbah, masa khutbah berjalan, kita tidur. Khutbah berjalan, main telefon. Khutbah berjalan, kita ni bersembang. Maka ketika itu, faqad lagha, telah menjadi lagha. Sia-sia je lah. Dia tak dapat apa pahala. Itu maksud terhapus amalan dia tersebut. Macam tuan-tuan bekerja 30 hari daripada 8 sampai pukul 6 contoh, atau pukul 9, 6, 8, 5. Tuan-tuan bekerja hujung bulan, tunggu gaji tak masuk. Sia-sia je lah. Tak dapat apa. Jadi mujur kita punya sistem tak macam itu. Kalau ikut lara, memang lara lah kita semasa bekerja 30 hari itu, pukul 8, pukul 10 tak masuk pejabat lagi. Tetapi ini tengok, kalau kita anggap sebagai orang kata ketika khutbah, maka dia jadi lara. Itu pahala yang, maksud yang pertama, iaitu amalan menjadi sia-sia. Dan yang kedua maksud lara di situ adalah sara juma'atuhu zuhran. Salat Jumaat dia berubah menjadi salat zuhur sahaja. Yang ni pun ada sebahagian pandangan. Maknanya tak diterima salat Jumaatnya, tetapi salat Jumaatnya dianggap di sisi Allah sebagai salat zuhur sahaja. Cuma salat zuhur yang dilakukan secara dua rakaat. Itu sahaja maksud lara di situ. Dan sebenarnya saya nak sebut di sini, majoriti ulama' mazhab yang tiga, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad, ketiga-tiga mazhab ini mengatakan mendengar khutbah itu hukumnya wajib. Manakala satu sahaja mazhab yang mengatakan tidak wajib, iaitulah mazhab Al-Imam Syafi'i. Maknanya implikasi siapa bercakap ketika khutbah dan siapa tidur ketika khutbah, hukum dia haram di sisi tiga mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Imam Malik dan mazhab Hanbali. Tetapi hukumnya makruh di sisi Imam Syafi'i. Maknanya kedua-duanya dilarang juga. Maknanya sama ada makruh ataupun haram sahaja. Jadi sebab itu saya selalu sebut berulang kali di sini, khususnya ketika tazkirah Jumaat. Semasa tazkirah Jumaat ni nak tidur, silakan tidur. Kerana tak ada masalah pada tidur ketika tazkirah dijalankan. Rugi tuan-tuan tak tidur sekarang.
Tetapi ketika khutbah sedang dijalankan, maka di situ ada hukum perbuatan tidur ketika khatib sedang berkhutbah. Jadi nampak tak ke rugi? Saya cakap lama-lama tadi, kalau tuan-tuan tidur kan dah lebih kurang 15 minit masa boleh tidur. Jadi kita mengatakan itulah serba sedikit, maka khutbah pun akan dilangsungkan dan azan pun akan berkumandang dalam masa 1-2 minit sahaja lagi. Jadi saya merasakan cukup sekadar itu perbahasan tazkirah kita pada tengah hari ini. Saya minta maaf jika ada salah silap dan terkasar bahasa. Aku luma sami'tum. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.